Halo guys, balik lagi sama gue Gibes. Kali ini kita akan melihat satu event yang hanya sekali dalam seumur hidup kita lihat di dunia per-Fortnite-an. Ya, kita akan melihat cube di floating island yang di bootleg bakal meledak kayak gitu. Jadi gue literally tadi login kira-kira jam 1 kurang 5 menit dan alhamdulillah gue bisa masuk. Jadi masih bisa ngelihat event ini dan mungkin kita akan menunggu sambil kita nyari spot yang bagus ya sambil terbang-terbang gini. Karena menurut gue spot yang paling bagus adalah ketika kita sambil ngegelat gini sambil ngelihat lebih dekat kayak gitu dan lebih aman karena gue nggak tahu nih ada berapa orang yang bakal ngerusuh cuma nembak-nembakin kita yang padahal kita cuma mau lihat event ini kayak gitu. Jadi cube event ini adalah rentetan dari Fortnite Mers kemarin. Jadi katanya kalau cube-nya ini meledak, Fortnite Mers itu event Fortnite Mers akan berakhir kayak gitu. Dan zombie-zombie yang menyesatkan dan mengesalkan itu bakal musnah kayak gitu. Makanya kita pengen lihat sih cube-nya ini meledak terus apa kemudian sebab akibatnya kayak gitu. Sembari kita floating-floating nggak jelas-jelas gini. Kita nunggu jam 1 malam persis ya, kayak gitu. Kira-kira 3 menitan, 2 menitan lagi lah ya, kita lihat. Gue join squad fill, karena teman-teman gue pada nggak bangun nih, jam 1 kurang nih, makanya gue squad sama random people. Dan mereka juga setuju kalau misalnya kita hanya ngeliat keep event ini aja, kayak gitu. Nggak usah try hard to win. Karena gue yakin orang-orang pun juga berpikiran sama cuma ngeliat cube event ini. Tadi gue denger sih ada nembak-nembak di sini tapi kayaknya udah aman sih. Kalau dilihat-lihat sih ini sama aja kayak event yang kemarin yang pas peluncuran roket itu ya di secret base kayak gitu. Apakah akan se-epic kemarin atau enggak kita lihat aja kayak gitu. Menurut gue Epic Games ini banyak banget kejutan-kejutannya yang dia berikan atau tawarkan kepada pemain-pemain Fortnite kayak gitu. Makanya menurut gue Fortnite still the best game right now in terms of Battle Royale lah kayak gitu. Dibandingkan Battle Royale lainnya kayak gitu. I'm sorry to say that. Anyway ya yeah. Orang-orang masih pada terbang-terbang floating-floating gak jelas. Oh ada yang nembak-nembak. Kita kabur. Jangan sampai kita terjebak. Oh, masih belum ada tanda-tanda. Aku belum lihat jam sih. Jam berapa sih? Aku mendekat aja kali ya. Tunggu dulu deh. Udah mulai muter, guys. Wow, muter. Muter cube-nya. Cube-nya muter. Wow. Muter. Deketin lagi. Oh, gue udah gak bisa ngedive nih. Paksa floating aja. Uset. Gue di atasnya. Muter. Gue bakal mati gak ya? Kalau meledak. Kayak misalnya gue ditembak mental gitu. Terus darah kita berkurang. Kenapa ini? Wow. Dimana kita? Wow. Coy, di mana kita, coy? Gue bisa gerakin ini. Buset. Apakah kita di surga? Gak mungkin. Wow. Di mana nih? Gila. Merinding gue. Ada cahaya. Asem. Merinding gua. Ada rift. Kupu-kupu. Oh, riftnya bentuknya kupu-kupu ternyata. Gua kira cuma pecahan kaca gitu aja. Mana tadi? Mana riftnya? Itu riftnya. Buset, abis ini ngapain? Lel. Bisa digerakin. Wow.
Loh, warning lagi. Load lag gini kayak gitu. Ayo, ayo, dive. Anjir, keren banget. Keren banget, sumpah. Anjir. High glide. Jadi kayak oasis gitu. Kayak ada Stonehenge-nya juga tuh. Wow, kacau. Wah, udah parah nih. Rusuh. P90. Lagunya kayak gini, coy. Aduh, udah nih, perang nih. Pacul. Ya, knock gua. gila. Load lag jadi kayak gini sekarang. Kacau. Temen gue. Kena trap deh. GG. Ya, beginilah guys. Event Cube meledak. Dan menurut gue 10 out of 10. Gitu. 10-10 lah gue kasih nilai kayak gitu. Menurut gue sangat-sangat bagus event ini. Dan sekali dalam seumur hidup, coy. Kayak gitu. Kapan lagi lu ngeliat kayak gini? Okay, jadi yeah, till we meet again, to be continued. Bye. Woo!